Tunggu dulu, bro. Subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Kali ini saya ada di sebuah tempat, rumah pesugihan. Jadi ini ceritanya sih dulu rumah pesugihan ya. Kita lihat, kita akan menguak sejarahnya, benar apa enggaknya, kita lihat nanti kita buktikan ya. Saya tetap bersama teman saya, siapa namanya? Zahir Syah. Dengan saya Zahir Syah. Oke, Mas Zahir. Oke, kita mulai ya. Ini rumahnya ya. Wow. Oke, mari kita mulai. Ayo. Memang kerjaan kita seperti ini. Ini masih mau coba masuk. Kita lihat. Coba bro, kayaknya sih terkunci ini. Coba ya. Oh nggak bisa bro, kan dari sini. Ini digembok, digembok, digembok nggak bisa. Oh mungkin macet kali bawahnya ya. Coba cari tempat lain. Kita manjat aja kali ini, bisa manjat kali ini bro. Oh, janganlah manjat, ntar kita jadi kasus. Jangan ya, kasus takutnya. Kalau manjat, bahaya. Coba. Kita lihat. Ya ini gerbang. Ih, itu kebuka dikit tuh. Permisi dulu. Ayo. Ya. Let's go. Mau mulai dari mana dulu ya? Kenapa? Ini kayaknya coba dia pecahin dulu, bro. Ini ngerasanya kayak tes dulu ya, kita tes dulu. Jadi seterang lagi gak tuh? Ini kayaknya baterai juga tetap mati. Mungkin nanti kali kita bakar dupa dulu kali bro ya. Oh ya udah. Ikut aja, kita ikut tuan rumah. Rumah pesugihan yang punyanya yang punyanya itu tuh dulu tuh dia mencari pesugihan di sini, terus dia tinggal di sini terus dia tuh kayak mencari pesugihan sini tuh tumbal-tumbal gitu ya, dari cerita-cerita di orang-orang sini, tukang nasi goreng, tukang mie ayam segala macam. Saya tanyakan kemarin pada saat survei di sini, yang punyanya itu meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi sempat gila dulu. Katanya sih kita kalau masuk sini bro, kita tuh pas makan. Sebenarnya sih gitu. Tunggu ya. Tapi ini pintu buka loh bro. Jadi ini kayaknya
bangun nih. Kayaknya lagi kelihatannya sih. Coba deh kita lihat yuk, penasaran. Ya masuk ya. Gak apa-apa. Aman. Tenang aja. Kalau saya bilang aman, aman. Ntar gampang penelusuran dulu. Assalamualaikum. Jadi mas katanya bos itu tuh meninggalkan tumbal, jadi seharusnya tumbalnya 5 masih belum sampai 5, si yang punya rumah ini itu sudah dimakan sama tumbalnya sendiri. Nah dia dikatakan bahwa di sini tuh ada jin yang memegang sugihan itu. Saya dengar-dengar dan katanya juga yang punya rumah ini masih bergentayangan, sini suka ada yang lewat putih-putih, dan kalau sudah malam itu hampir katanya nyium-nyium bau-bau aneh gitu loh. Coba ya bro, coba lo buat aja. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ya tenang aja, nggak apa-apa, tenang aja, aman. Datang nggak sih sinar? Ya, apa-apa. Ayo, ayo. Santai aja. Jam 1, bukan jam 12. Jam 1 itu. Sebentar ya, sebentar. Pokoknya jangan-jangan daerah situ, pokoknya yang saya nggak ngerti ini. Boleh dulu ada security, pada nggak ada yang betah di sini dulu ada security, cuman nggak tahu security nggak ada yang betah menjagain rumah ini. Setelah ada gosip-gosip yang anak-anak itu loh, sepah jalan lo yang punyanya rumah ini nih, itu udah nggak ada security lagi yang mau menjaga rumah ini. Ya, jadi sebenarnya ya, kalau saya lihat ya, dari secara energi ya, energi yang terpancar tuh pusarannya di tengah sini. Bukan, justru pesugihannya memang ada, tapi bukan di sini, bukan di tengah sini, tapi ini pusaran energi. Mungkin di belakang sini, coba. Ayo kita lihat, coba. Ayo di sini. Belakang sini nih. Ya benar-benar daerah-daerah sini ya, sebentar ya. Berani masuk gak? Masih. Nih, begini deh. Tolong di komen ya. Maaf, di titik-titik mana biar kami juga bisa mantap. Ya, tapi udah dibangun bro ini sebenarnya. Iya, tapi dibangun. Shh, ada suara. Dengar.
udah nggak apa-apa bro, tenang aja. Tolong, tolong dukung aja teman-teman ya, karena ini kita. Ini auranya kuat ya. Bisa bro, percaya omongan gue. Kita beli kita bakal. Lu percaya deh, lu percaya diri sama gue. Kita masih ketemuan dulu, gue sampai muntah darah. Oh iya. Oke deh, gini. Makanya gue kasih. Lu tenangin, tenangin. Ingat ya, sekali lagi. Apapun yang terjadi, lu jangan lari. Jangan lari, jangan pernah lari. Ingat sekali lagi. Lu lihat apapun, jangan pernah. Lu berdoa sama lu apa? Berdoa apa? Keluar! Udah bro. Sadar, sadar. Udah. Kebokar. Gue air minum. Yaudah, yaudah. Cuma, jadi sini. Mana? Oh. Mantul. Wis. Coba, coba, lu pegang deh, lu pegang. Biar gua deteksi. Gua deteksi dulu. Jadi ini, di sini ini, kenapa bisa ada ini? Ini ada yang coba-coba. Cari-cari buntut togel adalah ini mah udah enggak ada hubungan. Let's go. Iya yeah. Aman. Oh jadi bukan pusat pesugihan sini. Kita coba tempatnya benar di sini. Uh-huh. Tapi ini bukan pusat pesugihan dari ini. Ini orang iseng tahu cerita di sini, dia coba-coba. Uh-huh. Orang beranilah cari-cari nomor togel gitu. Yuk. Bro. Gak apa-apa, tenang. Sumpah, bang. Ya udah, sini. Tuh, kan gue bilang apa? Jangan lari. Kan gue udah bilang. Bro, lu taruh panik, bro, asli. Aduh. Terus, bro. Ada yang putih, cepet. Ya udah, gue mesti justru tugas kita kan cari tahu, bro.
masih bagiannya kayaknya sih. Ini masih apa yang gue lihat ya, itu apa ya? Apa asap apa? Itu asap atau apa ya, Bro? Apa kayak apa ya? Bisa, kalau gue bilang masih bisa, kalau yang nggak boleh. Kalau ini masih oke. Apa? Itu kan bunyi kan? Apa? Udah, let's go. Itu tadi apa ya, Bro? Masalahnya itu yang putih-putih itu. Yang mana? Apa asap apa-apa? Kan tadi gue ngasih ini putih. Cepat gerakannya. Ya, ini eksistensi. Kan memang cari itu. Nanti kita lihat aja di handphone ada apa enggak. Tapi... itu kalau lu lihat tadi ada orbs-orbs tuh kelihatan. Iya. Oke. Tenang. Mas, bro, ini pinggang sakit banget, Bro. Sini di tengah-tengah gue netralisir dulu deh, cari tempat ini. Ini tangga ya nih, Bro. Lihat tangga. Mana tangga? Ini. Oh iya, ke atas ya ini. Itu mau ke atas juga? Gak apa-apa, orang di sini aman kok. Soalnya bangunannya kokoh, beda sama yang kemarin. Ntar, lu ntar aja. Ya, sini aja. Konsen. Enggak, tenang aja ada gua. Ini lu pakai ini aman. Enak kan? Agak enak sih. Cuman bekas kayak benturan tadi dulu, kayak ada yang hantem punggung gue kayak kemarin gitu, kayak ada yang hantem. Bluk. Rasa beratnya sih udah hilang. Ya udah kita naik ya. Oke. Okay. Siap enggak? Ya terserah. Kalau gue sih gue masukin. Kalau gue ya namanya mau telusuri kan kita mau cari tahu. Nanti kesimpulannya gue udah sebenarnya sekarang gue udah tahu kesimpulannya apa. Tapi ya udah kita coba dong. Udah tanggung, masa nggak naik? Naik aja. Ingat ya Bro, perjanjian. Apapun yang terjadi jangan lari. Ingat. Ya. Teman-teman, mohon maaf ya jika tadi ada kendala ya, karena tadi saya nggak sengaja nggak kenapa ya. Hati-hati ya, enggak. Nggak ada penjagaannya Bro, ini nggak ada jagaannya, bahaya banget. Ini nggak ada pembatas nih. Ini inget nih ya Bro, inget Bro. Kenapa gue larang lu dulu? Iya, yang nggak ada penjagaannya. Khawatir lu kaget, lu main lari, lu jatuh ke sini. Iya. Itu yang gue khawatir. Suara apa? Dari sini. Di situ. Ya ini mungkin semacam aula ya. Ya gazebo lah ini. Gila Bro, kita baru masuk udah digituin loh. Gua baru masuk udah dibentur loh Bro. Tuh, suara langkah loh. Kan gua bilang apa, jangan lari. Tuh kan hilang ya. Apa aja dia turun. Ya, ya kan? Serius. Ini aja gua udah kurang energi gua di sini. Oh, di sini gua. Pas barusan tadi ini gua naik dari sini nih. Di sini gue ngerasa aura gelap, menurut lu sini ada apa, Bro? Gue ngerasa gelap banget. Yaudah, boleh.
bakal saya ceritain. Dia belum mau diomongin di sini. Ya. Bakal ngganggu penyerang. Heran. Ya teman-teman, di sini bunyi-bunyi itu hal yang wajar ya, kayak di sini ya. Keren juga di tempat. Enggak ada apa-apa di sini. Ini juga enggak ada. Wes. Udah. Jangan lari. Tenang. Kameranya terlalu banyak goyang. Ini tadi dari mana? Ini botol. Lu kalian lempar bro apa gitu? Tangan gue begini bro. Lu mau lempar bagaimana? Anjir, kacau lu dia. Ya udahlah, sampai lempar. Ada dah aja. Ya udahlah. Ya lu gimana? Let's go. Come on. Kenapa? Ini kita berapa kali lu bro? Gue ketimpa, gue ngeliat aneh. Oke, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Boleh? Gue gak bisa pusing lu. Yaudah, abis ini, nih. Ini udah. Asal gue yakin sama lu deh, gue yakin. Ya udah, abis ini lantai 2 kan selesai nih. Terus kita bakar dupanya gimana biar lagi bisa berdari? Entah. Ya ini zaman dulu punya. Mm-hmm. Ini kayaknya yang dia gitu. Lo ada yang bawa, bro. Jatuh ya. Oke, antara dua kita udah telusuri. Kita masih ada satu ruangan. Oke, ya. Nah, keparnoannya bisa jadi. Nanti kita telusurin aja. Apa-apa. Kan unik. MBA channel. Awas nih ya. Nih. Ini yang ada pembatas. Makanya yang gua khawatirin kayak gitu sebenarnya. Hati-hati. Bentar. Lu jangan terlalu dekat situ. Itu kan. Gini bro, gua kasih tau lagi ya. Ini lumayan besar. Ya, lu jangan lari apapun yang terjadi ya. Kayaknya gua usah deh. Coba lu lihat sana. Ayo. Iya. Masker sih.
Cium, cium, cium. Ayo, ayo kita kesini. Ada yang bilang ada satu rumah yang itu termasuk ruang tempat dimensi lain, Mas. Cuman saya nggak tahu, gue nggak tahu di mana tempatnya itu ruangan. Katanya kalau masuk sini situ tuh, kalau masuk sini situ tuh, katanya asa banget dan pasti ada penampakan katanya. Nanti saya kasih tahu ya spot-spotnya di mana aja. Ini gerak, ini gue lihat tuh. Udah. Mundur dulu. Sebentar ya, gue di dalam dulu ya. Jangan lari. Ya, kita pindah ke basement ya. Awas, ingat ini tangga. Awas. Tunggu, Bro. Gue pengen tahu ini apa ini? Ini jadi jangan sini aja. Jadi sebenarnya ini tuh sisa dikit. Oh iya. Tapi itu beneran menurut tuh itu energi yang tadi ngelihatin. Ini tadi saya lihat di sini nih. Iya, gue juga tadi ngeliat putih-putih di sini, entah itu asap atau apa. Enggak tahu ya. Wah, becek sialan. Jangan deh. Males gua kalau becek. Sumur pesugihan katanya ada sumur, kalau bapak masuk di situ ada sumur bekas pesugihan. Yang gue pikir sumurnya tuh bekas pesugihan tuh gue pikir besar, apa jangan-jangan ini kali. Coba deh lu lihat bentar ya. Gue udah dapat semuanya, seluruh cerita rumah ini gue udah dapat. Jadi gitu, ini dulunya rumahnya nggak seperti ini. Ini udah dirombak ulang. Ini pembangunannya
belum selesai. Sampai selesai. Ini dirombak pulang. Jadi di tengah jalan ini nggak bisa di terlalu banyak dong. Sebenarnya bisa dilanjutin, tapi ya harus ini apa namanya? Bilang kayak ada tata cara pembersihan lah. Dibersihin dulu sampai udah benar-benar bersih. Bisa. Pantesan ini mah nggak jadi-jadi. Ini kita lanjut mana lagi? Nah, tadi kita udah atas ya. Bawah. Waduh. Itu serius. Itu energinya. Itu kita masukin. Iya, haruslah. Tanggung. Enggak usah deh kayaknya. Enggak usah. Soalnya saya lihat itu di situ kayaknya. Oke, okay, boleh. Oke, kita pindah ya, berarti ke basement ya. Oke, siap gak? Siap lah. Come on, masa gak siap sih? Ingat, pokoknya apapun yang terjadi, jangan. Itu pesannya yang saya dapat. Ini ya. Ini keras loh. Wah, ini becek lagi. Waduh, ini horor banget lo lihat. Asli. Gua ngerasa kayak ada yang sama di jongkok. Gua ngerasa. Ampias. Belum bisa nyelesain pesugihannya terus dimakan, diambil. Ini tempat apa? Kita tulisin dulu aja, bro. Ini, gila sih, bro. Di mana ya? Bro, gue pengen gue bro, sesak banget bro gue. Kenapa? Lu terlalu ini bro, kalahin rasa takut lu bro. Itu lu takut gitu terus, akan terus-terusan kayak gitu. Lupain bro, lupain takut lu bro. Siap? Siap-siap. Ini gue pikir biar lu yang biasa, biar lu yang perhatian. Gue mau selesain sih. Keluar kita. Ya udah. Ya, bro, jangan pengap. Gila itu bangku bisa jatuh. Ya. Menurut apa?
pegang, sepegang kameranya. Tuh kuat enggak? Apa gua penasaran. Gua penasaran serius. Tuh, suara apa lagi tuh barusan tuh? Iya, enggak masanya ini rumah pesugihan. Energinya jadi kurang. Energinya beda. Heeh. Tadi situ ngerasa kayak energinya tuh. Masuk ke rumah saya. Ini pusing kepala gue serius, bro. Jin apa sih yang rese kayak yang sudah kita udah diusir, cuman hah? Udah diusir kita ntar bisa bakal lebih parah kan? Tapi gue masih penasaran bro. Ini apa lagi? Sampai groginya. Bukan kan lu aja, kepala gue juga pusing sebenarnya di sini. Oh, ini sih berat sih. Udahlah kita udah. Kayaknya udara. As lubang. Lubang. Tadi. Bentar. Bisa jadi. Bentar, ini tadi lu jalan sendiri. Lu dorong kan? Enggak. Serius? Kan lu tadi belakang gue. Serius? Ayo udah. Bukan. Bukan. Oke, sini sekarang penjelasannya deh, di sini aja boleh. Jadi tadi perasaan lu ada di kiri gue ya? Dominan mobil sini. Ini tadi jangan-jangan. Anjir. Ah. Tadi kerek. Enggak tahu gue. Kan gue lagi maruk ke depan, lu di sebelah kiri gue, itu kan di belakang kanan gue. Gua tuh ngehnya lu. Lu ngehnya? Ya, sumpah demi Allah dah gua enggak dorong. Jadi oke. Ini buat penutupannya. Ini udah berapa menit? Jadi begini ya kesimpulannya. Ini rumah ini udah dibangun ulang, dulunya memang tempat pesugihan sama seseorang, jadi makan tumbal, anak, istri, semua sudah mati sampai akhirnya dia sendiri. Masih kurang satu orang lagi. Bener, mitos itu bener. Jadi si pemilik pesugihan ini tuh dia ngelakuin pesugihan gak tuntas buat tumbalnya. Jadi menyisakan satu tumbal yang belum dibayar, akhirnya dimakan si pemilik pesugihan ini apa gimana? Makanya teman-teman jangan coba-coba pesugihan deh. Ya, ini memang pelajaran. Emang rumah ini gede sebenernya. Tanahnya bagus, gede. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya mati, buat apa? Karena kan mati juga jadi pengikut jin itu, ya kan? Udahlah, lupain pesugihan, kerja aja. Pesugihan berbeda ya sama kayak misalnya kita pakai mustika yang pengasihan atau menarik rezeki, itu berbeda jauh. Kalau pesugihan kita ada perjanjian, mengikat perjanjian seperti tanda tangan kontrak ya. Jadi kalau sudah bikin semacam kontrak kayak gitu, udah pasti ditagih ya, jadi lupain. Tapi ini rumah sebenarnya udah dibeli sama orang, dibangun ulang ya, cuman kayaknya nggak bisa selesai karena energi negatifnya terlalu gede. Tadi lihat sendiri kan, bangku aja jatuh, apalagi tadi terus di atas tuh yang lampu goyang. Ini konten kita nih gila sih. Jadi sebenarnya gini teman-teman, makhluk itu belum tentu bisa menggerakkan benda kalau kita tidak mendapatkan energi takut dari seseorang. Mungkin tadi Mas ini juga merasa agak takut, diserap energinya, jadi bisa terjadi kayak gitu-gitu. Nah, tapi juga memang gaibnya juga lumayan. Jadi harus hati-hatilah sama pesugihan, itu aja. Mungkin gue paling ngeri sama jin pesugihan sih, dibanding jin-jin biasa ya, karena kok jadi kayak gue bahasa. Oke deh, gitu aja ya penutupannya, penelusuran kali ini.
tetap saksikan, subscribe, like, share, komen. Kalau lihat sesuatu, komen. Yang kita nggak lihat, komen aja. Terus jangan lupa tekan tombol lonceng, karena kalau teman-teman nggak tekan tombol lonceng, begitu kami upload, tidak akan tahu ada video terbaru, takutnya terlewat. Oke, sayang sekali kan? Oke, gitu aja. Oke, teman-teman, sorry tadi ada gangguan sedikit. Oke, gitu aja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.